Sepikaki warira perdapatan lijeng perubahan RPJMD 2018-2023 masih ngadagu kasapukan tim mendagri. Dina sidang paripurna DPRD Jawa Barat ke BP Perda nyindeken dina tahun 2021 salapan raperda bakal dipadungdengken ku DPRD Jawa Barat. Lima di antarana mangrupakeun usulan gubernur. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Nyindeken dina tahun 2021 bakal madungdengkeun salapan raperda. Opat diantarana mangrupa inisiatif DPRD nyaeta patalijeng desa wisata, prak-prakan ngokolakeun jaringan fiber optik, kapariwisataan, sarta tata kelola panalungtikan numuhkeun iptek. Lima sejena mangrupa usulan Gubernur Jawa Barat nyaeta rancang panangtayungan lingkungan hidup, prak-prakan ngokolakeun keuangan daerah, penyertaan modal KPT Jam Krida, ngawangun perpustakaan, sarta memeres kearsipan. Tapi tepika ayeuna DPRD Jawa Barat masih boga pancen keur madungdengkeun raperda anu sakuduna ngajanggelek dina tahun 2020, nyaeta patalijeng parobahan RPJMD 2018-2023 anu masih ngadago kasapukan mendagri. Bukan diundur, karena memang tahapannya pertama adalah persetujuan permohonan dari Pak Gubernur terhadap DPRD. Permohonan ini kami meminta supaya dilampirkan ranualnya, rancangan awal terhadap perubahan RPJMD itu. Nah, minggu kemarin baru ditandatangani. Persetujuan ini merupakan modal awal bagi Pak Gubernur untuk bermohon ke Mendagri. Apakah ranual yang disampaikan ke DPRD oleh Pak Gubernur ada revisi atau bagaimana? Atau mungkin ditolak? Gitu. Nah, BP Perda ingin memastikan dulu, karena kalau tidak ada hasil revisi rekomendasi Mendagri, ini jadi ngawang-ngawang menentukan sesuatu, tetapi kita belum ada kepastian. Intinya tadi bahwa DPRD ingin memutuskan sesuatu yang sudah pasti, tidak ngawang-ngawang. Gitu. Rancangna minangka tarekah pikeun ngadungdengkeun eta raperda RPJMD, DPRD Jawa Barat bakal ngokolakeun deui sidang paripurna dina tanggal 4 Desember 2020. Budi Hartati, Bandung TV.